Alhamdulillah dengan izin ilahi, Al-Hidayah Teman Muhasabah Diri bersiaran dari Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Tidak lupa, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat serta para sahabat baginda yang kita muliakan. Para hadirin yang dihormati sekalian, kakak, kaum ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana turut bersama dalam Al-Hidayah pada malam ini. Kita mulakan dengan hadis Rasulullah SAW daripada Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud, janganlah wanita itu menyakiti suaminya di dunia, di mana isterinya dari bidadari di syurga berkata, janganlah engkau menyakiti dia, nanti engkau diperangi oleh Allah. Sesungguhnya dia, yakni suami itu, adalah sementara kepadamu. Mungkin ia akan berpisah dengan engkau, lalu datang kepada kami. Sesungguhnya, para isteri sering mengharap untuk dapat bersama suami tercinta di dunia mahupun di akhirat. Namun, hakikatnya melayari bahtera rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah tanpa pegangan iman yang kukuh kepada dua-dua pihak. Jadi, Al-Hidayah kali ini mengundang yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah, iaitu seorang peguam syari'i, untuk membincangkan topik menarik, derhaka tak sengaja. Okey Ustaz, jadi dengan tajuk kita kali ini, derhaka tetapi dilakukan dengan cara yang tidak sengajakan. Jadi adakah perkara yang tidak disengajakan ataupun tak disedari berlakunya itu boleh dikira sebagai berdosa atau boleh dimaafkan? Bagaimana Ustaz, boleh ulaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita berhimpun untuk kita bincangkan satu topik yang agak menarik ya, tuan puan pengerusi, iaitu derhaka tidak sengaja ke. Jadi meneliti daripada apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, apa yang Al-Quran ceritakan kepada kita, malam ini kita akan membincangkan mengenai 10 sebab kenapa isteri menjadi derhaka. Kadang-kadang ya puan pengerusi, apabila kita memperkatakan isteri yang derhaka ataupun nusyuz, orang akan menganggap bahawa isteri yang salah ataupun semata-matanya maknanya isteri yang jahat. Tetapi kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang sikap sekeliling ataupun sikap suami mengundang ataupun menguja untuk isteri itu kadang derhaka kepada suami. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan 10 sebab mengapa isteri akan menjadi derhaka, dan ada sebab-sebab yang memang daripada isteri, isterilah kena bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada sebab-sebab yang datang daripada suami, kadang-kadang suami kena muhasabah diri bersama. Jadi saya fasi. Silakan Ustaz seterusnya. Kita bincang pada yang pertama. Semua penonton dirahmati Allah sekalian, apabila isteri derhaka, sebab yang pertama tidak lain adalah menyentuh bab hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Tahrim ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah telah membuat perumpamaan orang-orang yang kafir dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kedua-dua isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini berada di bawah didikan langsung pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, kaumnya mula beriman. Cuba bayangkan sidang penonton sekalian, bagaimana ujian yang diterima oleh Nabi Nuh, isteri sendiri tidak percaya. Cuba kita bayangkan bagaimana perasaan seorang suami yang menyuruh orang lain, orang lain boleh jadi baik, tapi isteri sendiri pun menentang suaminya itu. Maka Allah menyebut, dia berada di bawah dua orang hamba kami daripada hamba-hamba yang soleh, dan mereka itu mengkhianatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, maknanya kedua-dua itu tidak dapat menolong isteri mereka,
dan Allah dikatakan kepada kedua istri, masuklah kamu ke neraka, na'udzubillah min zalik, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sedang penonton rahmati Allah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat yang lain, innallaha yahdi man yasha, Allah itu menghidayahkan siapa yang dikehendaki. Sebab itu kenapa istri neraka, kita perlu lihat sumber-sumber hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Puan penerusi, kemudian kita membincangkan bagaimana nak dapat hidayah. Sebab saya yakin sedang penonton pada malam ini hadir untuk mendengar pembicaraan kita, semuanya nak jadi isteri yang solehah. Kalau kita tanya, semua nak jadi isteri solehah. Bagaimana nak mendapat hidayah? Setelah kita tahu hidayah itu benda yang penting. Faham kan? Jadi sedang penonton rahmat Allah sekalian, nak minta hidayah, nak dapat hidayah, kena minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu puan pengerusi, ada satu doa yang Allah letakkan dalam sembahyang. Doa ini kalau kita tak baca, tak sah sembahyang kita. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, ya Allah, hidayahkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau bagi nikmat dan bukan jalan orang yang sesat dan engkau murkai. Sedang penonton rahmat Allah sekalian, sebab itu soal hidayah bukan soal yang kecil. Dan tidak semestinya seorang ibu yang berhidayah boleh turunkan hidayah pada anak. Seorang suami yang punya hidayah, isterinya juga hidayah. Hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Isteri yang hilang hidayah daripada hatinya boleh menjadi isteri yang derhaka. Seperti mana Allah memberi tamsilan kedua-dua isteri, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tadi. Sebab yang kedua, mengapa isteri boleh menjadi derhaka? Sebab yang kedua adalah kerana kejahilan ataupun ketandusan ilmu. Di dalam Islam, ilmu wajib kita tuntut. Ilmu wajib dituntut. Dan tidak ada istilah terlambat. Sinar penonton sekalian, mengenai kita menuntut ilmu, tidak ada istilah terlambat. Hukumnya wajib, pandai ke, bodoh ke, kaya ke, miskin ke, kena menuntut ilmu. Dan ilmu fardu ain kena lepaskan. Kerana orang yang jahil mudah jatuh kepada benda maksiat. Sebab itu, Imam Tabari mengatakan bahawa isteri boleh jadi derhaka kadang-kadang kerana sikap. Kadang-kadang kerana perkataan yang dilontarkan pada suami. Dia tak perasan, itu boleh menjatuhkan dosa dan itu boleh menyebabkan dia menjadi derhaka. Saya ingin menarik perhatian sedang penonton sekalian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir syaitan daripada syurga kerana keengganannya sujud kepada Adam, memberi penghormatan kepada Adam, syaitan meminta satu permintaan. Apa permintaan dia? Sedang penonton, kalau kita ni buat salah, kan kita minta maaf. Tapi syaitan minta dia buat salah, dia minta pada Tuhan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, boleh tak kau panjangkan umur aku sampai hari kiamat? Kenapa? Qala rabbi bima aghwaytani la uziyanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Tuhan, syaitan bersumpah, kerana engkau telah menyesatkan aku, aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada anak Adam dan aku akan menyesatkan semuanya sekali. Ini sumpah iblis kepada kita keturunan Adam ini. Jadi sedang penonton sekalian, kerana kejahilan, syaitan boleh masuk dalam hati kita. Sehingga perbuatan kita itu, kita tak sangka boleh menjatuhkan kita kepada isteri derhaka. Ubat kepada jahil. Ubat kepada jahil, tidak dapat tidak, kita mesti menuntut ilmu. Sebab itu menuntut ilmu itu wajib. Saya nak bawa satu cerita kepada sidang penonton sekalian. Ada satu orang, satu perempuan, dia berjumpa dengan seorang ustaz. Dia kata, ustaz, suami saya ni buat onar. Suami saya sudah tidak sayang kepada saya lagi. Macam mana ustaz? Ustaz itu meminta satu air, bacakan. Itu kaum Melayu kan selalu buat. Dia kata gini, air ini, kalau awak buat masak untuk suami, jangan orang lain, awak buat masak. Yang pertama. Yang kedua,
Oh, mungkin suami ni keluar basuhkan kereta suami pakai air ni. Ah, mungkin keluar apa sebagainya macam-macam. Yang ketiga, kalau suami petang-petang balik campurkan. Suami nak mandi, campurkan air ni. Maka dibuat. Dibuat. Selepas sebulan jumpa ustaz ni. Ustaz, alhamdulillah ustaz. Suami saya dah lembut hati, dah baik, dah sayang saya balik ustaz. Alhamdulillah, mujarab betul air yang ustaz bagi ni. Satu kata apa? Puan, sebenarnya bukan air ini yang membuatkan suami puan itu sayang pada puan. Tetapi sikap puan. Dulu tak pernah menghidangkan suami makan jarang-jarang, hari ini buat air. Suami balik tak cari buat air. Kena air itu. Terpaksa. Kan? Oh, dah main. Basuhkan kereta suami. Tak pernah basuh kereta suami, basuh kereta suami. Kan? Wah, siapkan air mandi sekali. Wah, rupanya sikap itu yang membuat suami sayang. Tetapi kalau kita tidak ada ilmu, cuba kita tengok. Kita abaikan suami kita. Abaikan mana tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Kadang-kadang abaikan. Suami balik itu, maknanya biarkan dia. Mula kahwin, abang. Wah, lembut bukan main. Anak pertama, tinggi sikit. Abang. Anak tiga, empat macam Tarzan dah. Abang. Mekit kepada suami. Kadang-kadang bukan abang. Ayah. Ayah, kadang-kadang. Ayahnya, bapaknya dan sebagainya. Jadi sedang penonton rahmat Allah sekalian. Sebab kedua, kenapa isteri derhaka? Sebab jahil. Kita perlu ada ilmu. Bagaimana menjadi isteri yang soleha? Sebab yang ketiga, kadang-kadang memang ada isteri ini yang jenis keras hati. Kita cuba lihat satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah jalan. Kemudian sahabat yang mengira Rasulullah maknanya melihat ada satu orang perempuan Ansar. Perempuan Ansar, apa dia kata kepada perempuan itu? Afsihi tariq li Rasulillah. Faraddat qailatan. Maknanya perempuan ini maknanya menolak dan berkata, "At-tariq wasi'ah." Jalan luas. Jalan luas. Maka kata Nabi apa? Kata Nabi, "Da'ha fa innaha jabbarah." Biarkan dia. Dia ni orang yang keras hati. Rupanya memang ada, puan pengerusi, kadang-kadang isteri ni memang jenis keras hati. Isteri ni oleh kerana mungkin latar belakangnya yang agak berbeza dengan suami, dia jenis tak kisah ataupun kurang memahami perasaan suami dan sebagainya. Hal ini boleh menyebabkan kadang-kadang isteri itu menjadi derhaka kerana keras hati. Kerana maknanya tak mau dengar cakap suami, memang tak mau dengar, memang tak ada terfikir sebab hati dia keras. Tuan-tuan sekalian, sedang penonton rahmati Allah sekalian. Bagaimana kalau seorang kita ni ada keras hati macam tu? Kita rasa, kita tahu. Kita tanya, duduk dada kita. Tanya. Kita boleh tahu. Sebab kita takkan bohong dekat diri kita. Kita tahu. Aku ni sebenarnya keras hati ke tak? Macam mana nak ubat? Macam mana nak ubat isteri yang derhaka sebab keras hati? Yang pertama, sedang penonton sekalian, mesti mempunyai niat ataupun tekad nak jadi isteri solehah, nak ubah hati tu biar lembut. Mesti ada niat, kita kena ada tekad. Kalau memang kita ni memang ialah kerana latar belakang tu berbeza, mungkin keluarga memang kasar dan sebagainya, kahwin kita terbiasa untuk kasar. Jadi untuk mengubah itu, sidang tuan pengerusi, kita kena niat, kita kena bertekad. Memang aku nak berubah. Apa keadaan aku nak berubah? Ubah sikap, ubah dalam ini. Saya nak buktikan kepada sidang penonton sekalian peranan niat atau peranan tekad kita. Saya bagi 4 keping duit. Satu duit RM1, duit kertas Satu duit RM2, satu duit RM5, dan satu duit RM10. Sedang penonton sekalian, boleh katakan tiap-tiap hari kita tengok duit ini, boleh katakan tiap-tiap hari kita guna duit ini. Berapa tahun dah, puan pengerusi, kita guna duit ini, kita tengok. Kita tengok duit ini, kita menggunakan duit ini, kita pegang duit ini. Tapi hari ini, malam ini, puan pengerusi, kalau saya tanya kepada sidang penonton sekalian, boleh tak beritahu saya, apakah gambar duit RM1, apakah gambar duit RM2, apakah gambar duit RM5 dan RM10? Saya rasa tak ramai antara kita yang boleh jawab. Kenapa? Kerana kita pegang duit itu, tapi tak pernah berniat nak ambil tahu apa gambar duit itu. Itu peranan niat. Jadi kita ni, sidang penonton sekalian, kalau kita ni dah terbiasa, mungkin latar belakang dan sebagainya, pendidikan menyebabkan kita ni kadang keras hati sikit,
maka cara ibadah kena niat. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Engkau berazam, pulangkan bakinya tu, ya Allah, ubah aku, tolong. Aku dah cuba berusaha sesungguhnya, tapi kau tolong aku juga, ya Allah. Maknanya kena niat, dan dengan niat insya-Allah, niat yang baik akan sentiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa istidraka? Kenapa istidraka? Yang keempat, kadang-kadang isteri ni boleh jatuh kepada derhaka ataupun nusyus kerana takabur. Takabur tu apa? Takabur tu maknanya rasa besar. Rasa besar. Maknanya kadang-kadang dia rasa dia lebih daripada suami. Ialah kadang-kadang kita ni, sedang putuskan jodohkan di tangan Allah. Kadang-kadang kita diuji. Suami kita ni lebih rendah pangkat daripada kita. Kadang-kadang suami kita ni lebih rendah pendidikan daripada kita. Yang kadang-kadang menyebabkan kita takabur. Apabila kita takabur, kadang-kadang suara kita tu, kita nak suami kita lebih dengar daripada suara kita. Walaupun kadang-kadang benda itu bertentangan dengan Quran kadang-kadang, dengan apa yang Islam yang ajar kadang-kadang, ataupun kadang-kadang dengan pilihan yang suami buat. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, sebab takabur ini boleh menyebabkan isteri derhaka. Senang penonton rahmat Allah sekalian, saya ingin menarik perhatian senang penonton sekalian dengan dua kisah yang diceritakan dalam Qisatul Mal'unin. Yaitu satu ketika iblis laknatullah alaihi berjumpa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika perjumpaan iblis dengan Nabi Nuh ni, puan pengerusi, iblis kata, hari ini Nuh, aku nak beritahu kau macam mana aku goda manusia. Macam mana aku masuk dalam hati manusia. Ada lima sebab, ada lima cara syaitan ini masuk dalam hati manusia. Tapi Nuh, aku tak nak beritahu semua. Aku nak beritahu kau tiga. Dua lagi aku tak nak beritahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nuh, wahai Nuh, minta syaitan beritahu dua yang dia tak nak beritahu, tiga lagi tak payah. Tiga lagi ni tak Allah akan beritahu. Maka Nabi Nuh alaihi salam, wahai iblis, wahai syaitan, aku nak tahu dua yang kau tak nak beritahu tu, tiga lagi tak payah. Maka sedang penonton rahmat Allah sekalian, iblis memberitahu antara cara aku masuk menggoda Adam, dua itu, yang pertamanya dengan takabur. Kerana sebab takaburlah aku tersingkir daripada syurga. Dan keduanya sebab tamak. Kerana sebab tamaklah Adam tersingkir daripada syurga. Sedang penonton rahmat Allah sekalian, itu peranan takabur. Orang yang takabur takkan menghormati suami dia. Orang yang ada rasa lebih daripada suami, dia takkan menghormati suami dia. Oleh demikian, ubat takabur. Apa ubat takabur? Ubat takabur hendaklah kita latih diri kita untuk tawadu'. Maknanya merendahkan diri kita. Kenapa kita merendahkan diri kita? Kerana Allah suruh demikian. Bukan kerana suami, bukan kerana mak mertua, bukan kerana orang lain, bukan. Kerana Allah lah yang menyuruh kita tawadu' kepada suami. Dan kalau suami kita lebih rendah daripada kita sekalipun, kedudukan, pangkat, pelajaran dan sebagainya, kita kena ingat, dia ada hak yang perlu kita tunaikan. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu jaga diri kita daripada sikap takabur. Dan ubatnya adalah tawadak, iaitu kita merendahkan diri. Kerana apa? Allah suruh demikian. Kita pergi pada yang kelima. Mengapa isteri menjadi derhaka? Yang kelima, puan pengerusi, sebab kelima mengapa isteri menjadi derhaka, apabila di dalam hati ini ada rasa tak puas. Dalam bahasa Arab disebut tidak ada qanaah. Qanaah ni sentiasa mencari ruang-ruang kekurangan suami. Memang ada isteri macam ni kadang-kadang. Ada je yang tak cukup pada suami. Ada je yang tak kena pada suami. Suami balik lambat, abang kenapa balik lambat? Suami balik awal, ada apa-apa ke? Balik awal ni. Ada je tak kena. Ini kadang-kadang menyebabkan isteri sentiasa mencari kesalahan-kesalahan suami. Dan syaitan memberi perencah yang lebih sedap lagi.
Oh, dengan andaian-andaian, dengan sangka-sangkaan yang buruk, menyebabkan akhirnya sangkaan-sangkaan itu besarang ke hati dia, menyebabkan dia menyangka buruk memandang kepada suami. Silakan penonton rahmat Allah sekalian, kita lihat satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tinggalkan tidak ada yang lebih besar aku tinggalkan fitnah ataupun benda yang paling bimbang, fitnah yang akan merosakkan kaum lelaki apabila maknanya onar perempuan, perangai perempuan, yaitu sentiasa rasa tak cukup, sentiasa ada rasa tak kena, tak senang pada suami. Perempuan rahmat Allah sekalian, sidang penonton rahmat Allah sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza sallatim ra'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Apabila seorang perempuan itu menjaga sembahyang lima waktunya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya dan ketaatannya kepada suami, fadkhulil jannah ma syi'ti, masuklah kamu ke syurga daripada mana-mana pintu, abwabil jannah ma syi'ti, mana-mana pintu syurga yang kamu mau. Sebenarnya sedang peruntun rahmat Allah sekalian, orang perempuan ini lebih senang masuk syurga daripada orang lelaki. Sebab itu kita kena faham, oleh kerana orang perempuan lebih mudah masuk syurga daripada orang lelaki, sebab itulah syaitan yang menggoda orang perempuan ini lebih besar lagi. Sebab orang perempuan lebih mudah masuk syurga, dia cuma hanya ditanya empat. Sebab itulah syaitan yang menjaga orang perempuan itu, menggoda orang perempuan lebih besar lagi. Dan sebagai mengakhiri tirai hidayah malam ini, kita renungi surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang suci, yakni baik dari kekotoran jasmani mahupun kekotoran rohani. Tibalah masa teman muhasabah diri mengundur diri, dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Abdullah kerana sudi bersama kita, dan insya-Allah kita bertemu di lain siaran. Wabillahi taufik wal hidayah.